membawa saudara pemain nomor 7 manajer tim saudara Andri Eman membawa saudara pemain nomor 7. Dilakukan dari Rockspot Lama. Nah, di sebelah kiri dengan kostum berwarna biru kombinasi warna putih merupakan tim dari BBB Marco Bolotoro. Selamat bergabung dengan sportivitas yang akan bersama jika ada hal-hal yang di lapangan bisa kita protes hanyalah kapten tim tentunya dan saya bermaksudkan untuk kursi yang ada di tiga depan itu merupakan official dari masing-masing tim dan di belakangnya adalah kursi untuk pemain tentunya dan para pemain hari ini mencoba apa lakoni nggak kayak sport center tentunya boleh kok akhirnya cuci lah nggak boleh mana itu mana cipon kok cipon mau situ lagi nggak pernah mau situ mati kan apa lu itu dijual orang kita wajah-wajah para pemain dari kedua tim Jackpot dan Suka Bumar Jomulia tentunya yang pada malam hari melakukan pertandingan yang kedua 8 besar tentunya dan yang di malam hari ini merupakan perputaran tiket semifinal tentunya Rafi tadi tampung berdari sukun badak tentunya akan mencoba mengimbangi permainan dari anak-anak PPP Margo Mulyo. Pertandingan yang sangat sengit dari dua kabupaten tentunya Jackpot merupakan tim dari Kecamatan Kali Tengah Kabupaten Lamongan sementara PPP Margo Mulyo merupakan tim dari Desa Margo Mulyo Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban. Lima set nih. Ini lo mana suwi ya? Iya. Udah rame tiga. Fuh, kowe. Fuh, kowe nak. Api dari nomor punggung 4 dari PPP Margo Mulyo. PPP Margo Mulyo. Kono. Agus buah. Pemain dari. Buah deh. Kediri dan juga Tulung Agung. Arif gak budal jauh-jauh dari Jawa Timur sisi selatan untuk mengimbangi anak-anak Jackpot Lamongan. Oh man, dan tentunya dalam pertandingan malam hari ini akan dipegang oleh Bumpi Jero pada tentunya untuk segera memperkenalkan dari masing-masing tim yang ada
Sebelum pertandingan pada malam hari ini kita mulai, akan saya perkenalkan satu persatu para pemain dari kedua tim. Yang pertama berada di sisi utara lapangan merupakan tim bola voli. Lamongan, tim yang berhomebase di Kecamatan Kali Tengah, Kabupaten Lamongan, membawa sederet pemain. Nomor punggung 3 Rizkin, nomor punggung 11 nomor punggung 11 Minur, sekaligus kapten. Nomor punggung 2 Eki, nomor punggung 15 Didi, nomor punggung 13 Bagas Sambel, nomor punggung 10 Robi, nomor punggung 17 Aziz, nomor punggung 12 Nandu, nomor punggung 19 Vito, nomor punggung 5 Anam, nomor punggung 4 Zanu, nomor punggung 9 Santomin, dan nomor punggung 6 Raffi Sukun Tata. Official pitch dari Yospat Lamongan, pelatih kepala saudara Andre, asisten pelatih saudara Yogi, trainer saudara Majid, dan manager tim saudara Andre Eko. Saputro. Mantep. Sementara lawannya PPP Margomulyo merupakan tim yang berhubung di desa Margomulyo, menderet membawa sederet pemain. Nomor punggung 8 Johan, nomor punggung 11 Boksan, nomor punggung 2 Kakak, nomor punggung 13 Momo, nomor punggung 3 Dian Trio sebagai libero, nomor punggung Adi, nomor punggung 10 Adi, nomor punggung 4 Adi, nomor punggung